Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semua. Di video kali ini saya tidak bisa mereview pisau karena saya sedang liburan di kampung di daerah Tasikmalaya, Jawa Barat. Yang disaksikan teman-teman ini adalah proses pemangkasan pohon duren. Karena pohon duren ini salah satu cabangnya itu menjulang ke atas rumah saudara dan dikhawatirkan menimpa rumah dan terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, teman-teman bisa lihat itu si bapak sedang manjat tanpa alat pengaman sedikit pun. Kalau saya sih nggak bisa manjat, makanya tidak bisa membantu, hanya membantu mendokumentasikan saja. Beliau adalah ahlinya ahli, intinya inti, core of the core dalam hal memanjat. Walaupun tanpa alat pengaman, selama ini beliau tidak pernah mengalami kejadian yang tidak diinginkan, ibaratnya terpeleset atau sampai jatuh, itu tidak pernah. Karena beliau terlatih sejak kecil sampai sekarang memanjat beberapa pohon, entah berapa juta pohon yang sudah beliau panjat, sehingga keahliannya itu sudah tidak diragukan lagi. Beliau itu sedang mengikat pohon, mengikat tambang yang menahan si dahan yang akan ditebang itu supaya tidak jatuh dan menimpa rumah. Jadi sebelum ditebang harus diikat dulu supaya jatuhnya itu tidak mengenai rumah dan tidak merusak rumah. Jadi semuanya sangat diperhitungkan dengan sangat matang dan hati-hati. Nah, beliau sedang mengikat. Saya hanya bisa membantu doa saja, tidak bisa membantu prosesnya, supaya prosesnya lancar. Bukannya membantu, nanti kalau saya ikut malah bisa ngerepotin mereka. Makanya saya pilih melihat saja. Nah, beliau sudah mulai menggosrek-gosrek dengan gergaji manualnya dan pohonnya itu sudah mulai bergerak ke bawah. Pelan tapi pasti cabang yang dipangkas itu akan patah dan ke bawah bisa diturunkan dengan sempurna. Nah, inilah kondisi di kampung dengan alat seadanya kita bekerja. Pohon duren ini memang dekat rumah, tetapi kalau ditebang sayang karena buahnya itu sangat lebat kalau musim. Nah, sekarang karena belum musim duren, jadinya di Tasik itu belum musim duren, maka belum ada buahnya. Ya, kalau lagi musim ya ada buahnya. Nah, itu saudara saya tuh mulai memanjat ke atas genteng supaya si cabangnya itu dipotong sedikit demi sedikit untuk mengurangi bobot beban yang ditahan oleh tambang pengikat karena dikhawatirkan putus. Tambangnya tidak besar dan tidak cukup kuat karena tambangnya enggak ada dan tokonya pun jauh kalau kita beli. Makanya kita gunakan aja yang ada, tambang jemuran saja cukup. Nah, inilah kondisi di kampung yang masih sangat alami, udaranya segar. Kita selalu kerja bahu-membahu, saling membantu antara satu dengan yang lainnya.
penuh kesederhanaan, aman, nyaman, dan tentram. Selamat menyaksikan. Terima kasih.